DPD LDI Pangandaran membantu perbaikan rumah warga untuk mendukung program kerja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dalam kegiatan tersebut, pengurus DPW LDI Jawa Barat melihat langsung perbaikan rumah warga tersebut. Dalam kesempatan itu, Ketua DPW LDI Jawa Barat Diki Harun menegaskan, bantuan yang diberikan LDI semata-mata untuk mendukung pemerintah daerah dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Ya, kami dari DPW pertama support, syukur dengan DPD yang punya ide untuk bedah rumah, membantu masyarakat yang memang membutuhkan, yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang ada kaitannya dengan program dari provinsi. Pak Emil juga mencanangkan perbaikan rumah tidak layak huni. Kita mungkin dari LDI tidak sebesar itu, kita kecil tapi ingin berkontribusi, membantu masyarakat yang membutuhkan, ingin juga berkontribusi pada negara, pada program pemerintah provinsi yang ingin juga mensejahterakan rakyatnya. Senada dengan Diki Harun, Kepala Desa Kundang Jajar, Mukarom mengapresiasi setinggi-tingginya atas program nyata dari LDI Jawa Barat. Mukarom juga mengucapkan terima kasih kepada DPW LDI Jawa Barat dan mengharapkan kegiatan ini bisa menjadi ajang silaturahim dan berkelanjutan untuk membantu masyarakat lainnya. Sekali lagi terima kasih sekali atas bantuannya, khususnya untuk warga kami, Pak Bay di sini. Padahal yang tadinya tidak kenal ya dengan bapak-bapak, dengan adanya program ini, jadi alhamdulillah kita kenal dan insya Allah bisa memanjangkan silaturahim. Amin.